Pelatihan literasi digital dan konten kreatif perdamaian ini dilakukan kepada anak muda yang ada di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia dan juga melibatkan forum anak kecamatan dan forum anak kabupaten Parigi Mautong. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk membangun kecakapan digital anak muda sehingga anak muda semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Harapan kami juga adalah bahwa melalui media sosial ini, anak muda dapat membagikan konten-konten kreatif untuk membangun toleransi dan juga perdamaian, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi teman sebaya, bagi anak-anak, dan juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Yang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan literasi digital dan konten kreatif untuk perdamaian, saya mendapat banyak manfaat bagaimana cara mengupload konten menarik di Instagram atau sosmed lainnya. Dan kedua, saya menjadi tahu apa yang membuat perdamaian itu tidak ada. Dan tentu saya mendapatkan banyak teman dan berbagai pengalaman. Terus harapan saya untuk kegiatan ini, kita bisa menyebarkan perdamaian di sosial media. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat, kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna. Dan dunia kembali tertawa. Thank you.